Yup, yup. Assalamualaikum guys. Selamat petang, selamat menjalani kehidupan BKP. Okay guys, hari ini aku nak buat video unboxing dan juga video review juga. It's quite special sebab barang yang aku review ni adalah hadiah daripada isteri tercinta. Barangan ni dibeli daripada Shopee dekat Kepong Tackle. Sebenarnya ia adalah sebuah reel dan aku dah tengok reel ni daripada tahun lepas ni. Cuma yelah, siapa sangka rezeki tak pernah salah alamat kan? Okey, bagi korang yang baru lagi dekat dalam channel ni, aku ucapkan selamat datang. Nama aku Aidil, channel aku Botak Go Fishing. Alang-alang dah masuk tu, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan klik loceng tu untuk dapatkan notifikasi. Buat sementara ni memang tak dapat buat video pemancingan lah sebab kita PKP kan. So, without further ado, jom kita buka. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Ada free gift. Alhamdulillah. Dapat free gift. Gunting Opes. Tajam ni. Baik. Thank you Kepong Tackle. Ada free gift siap. Unexpected. So inilah dia reel yang bini aku hadiahkan aku, iaitu Daiwa Finesse LT 1000. Aku dah tak sabar nak buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sikit nanti background dia dekat kotak guys. Serial number kat situ. So kotak ni tak hebon lah. So aku punya bagi ni warranty card. Original lah warranty card. Uyo. Mantap. Reel. Oh, plastic washer. Okay, nice. Dengan ini dia screw in handle dia. Okay, lagi. Alright, tak ada apa lagi. Okay. Aku punya kedudukan kamera tadi tak berapa cantik. So, jom. Kita buka dulu. Reel dia. Oh, lama guys. Sting aku tengok. Memang cantik. Solid gila rasa bodi dia. Bell arm tebal. Itu dia. Ada logo Daiwa kat atas. Aku suka. Ngam. So ni dia screw in handle. Kita ambil handle ni. Aku terbayangkan aku tengah gulung gewang ni. Aduh, sedapnya, stingnya. Ha, jom kita tengok dulu rupa dia. Kasih letak ni kotak. Okay guys, jom kita pergi in detail berkaitan dengan spesifikasi yang ada pada reel Daiwa Finesse LT 1000 ni. ATD ataupun Automatic Tournament Drag adalah satu teknologi baru daripada Daiwa yang dikatakan memberi kelancaran kepada fungsi drag, especially untuk Daiwa Spinning Reel. Airbill adalah besi holo, yang besi bill yang holo dikatakan mempunyai kekuatan lebih kuat daripada yang biasa dan ringan, dan ia juga membantu untuk mengelakkan daripada kalau tak silap macam benda-benda berdes gitulah. Air rotor system, kalau kau tengok ada shape dekat-dekat rotor dia tu yang berlobang tu. Actually, tujuan dia adalah untuk mengurangkan berat rotor tu dan memberikan beban yang seimbang ketika rotor tu berpusing. Dikatakan juga dapat mengelakkan gegaran ketika pusingan tu dan memberikan kekuatan yang maksimal.
aluminium screw-in handle dikatakan memudahkan handle untuk dimasukkan kepada body. Di sebalik handle itu adalah handle yang ringan. ABS spool. Spool ni dikatakan dapat menghindari daripada gelungan terjadi. Kalau kau tengoklah masa kita main cast, especially main ultralight lah kan. Kalau kau perasan, tali kita boleh jadi tergelung ke atas tu, terlebih keluar, dan dia boleh menyebabkan bird nest. Di samping tu, spool ni ataupun yang bahagian yang telah dilebarkan, ada apa kata ni, lebih sikit daripada body tu, dia dapat membantu kita untuk membuat lontaran yang lebih jauh daripada biasa. Selain daripada itu, dia punya ratio 5.2 nisbah 1. Ini adalah bermaksud, bagi korang yang tak tahu, yang tahu tak apa, yang tak tahu saja. Kalau korang tak tahu, 5.2 nisbah 1 ni, nisbah 1 tu adalah satu pusingan kita punya handle. 5.2 adalah pusingan kita punya line guide ataupun bail rotor ni. Okey, kita tengok Contoh kat sini, kat atas ni. 1, 2, 3, 4, 5 tu dah kira 5.2 lah tu kan. Ini yang dimaksudkan ratio dia. Alright, aku tak dapat nak buat field test sebab sekarang tengah PKP. So aku rasa kejap lagi mungkin aku akan bilik-bilik Rini, aku akan cium-cium ke, buat tidur ke kan. Cantik, aku suka sangat. So before apa-apa sekalipun, terima kasih, alhamdulillah, barakallah, syukran. Terima kasih kepada isteri kerana menghadiahkan reel ni yang sebenarnya Bi dah tengok daripada tahun lepas. Tengok je, tak beli pun. Akhirnya jodoh dan rezeki di tangan Tuhan dah bagi kat kita melalui isteri ku. Moga diberkati dan dirahmati sentiasalah. Okay guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.